Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama DF Channel. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini teman-teman, saya mau mencoba sebuah inverter ya. Mau mencoba skema yang banyak beredar di grup-grup Facebook ya, di grup Joyotif. Skema ini paling mudah dibuat ya teman-teman. Menurut saya ini sangat cocok sekali buat yang pemula ataupun yang mungkin masih gagal, bisa mencoba skema ini ya. Main inverter yang akan saya buat kali ini menggunakan trafo charger HP ya teman-teman. Charger HP yang biasa, yang ini ada 6 jalur atau 6 pin ya. Langsung saja saya buat dulu ya teman-teman. Nanti setelah itu saya akan coba juga untuk rangkaian Joyotif-nya. Dan sebelum saya rakit untuk rangkaian Joyotif-nya, buat kalian yang belum subscribe, mohon dukungannya buat subscribe DF Channel ya. Seperti ini teman-teman, ini sudah jadi ya untuk rangkaian Joyotif-nya. Ini biasa disebutnya namanya CR ya teman-teman. Ini komponennya di sini. Ini untuk transistor, saya memakai TIP41 ya teman-teman. Ini bisa kalian, kalau nggak punya TIP41, bisa pakai yang lain seperti D882 ataupun TIP31 ya teman-teman. Kemudian untuk resistornya, saya memakai di sini ukurannya 10K ya teman-teman. Ini kemudian ini untuk dioda pakai yang 1 ampere untuk pemasangan dioda dari sebelah sini ya. Ini yang di sini chamber ke kaki emitter sebelah sini ya. Kemudian untuk resistornya ini dari sini di chamber ke bagian kolektor ya teman-teman, ke kaki tengah daripada transistor ini. Kemudian untuk di bagian sini ini di chamber ya, ini pakai kabel di chamber ke sini. Kemudian untuk miller di sini memakai ukuran yang 100 nano ya teman-teman, dan dua kabel ini adalah outputnya ya teman-teman. Ini saya sudah hubungkan ke lampu. Kemudian pada bagian trafo ini, untuk bagian yang bawah ini primer, ini yang dua yang sebelah sini feedback, sama yang ini sekunder ya. Buat kalian kalau yang baru pemula yang nggak tahu letak antara
terutama di bagian sekunder dan feedback, kalian silahkan coba saja sesuai skema dulu, ya, sesuai skema. Kalau misalkan nanti nggak menyala, bisa kalian rubah untuk rangkaiannya ini, letakkan di sebelah sini. Begitu juga pada outputnya, jadi yang di sebelah sini gitu ya teman-teman. Untuk bagian supply-nya ya di sebelah sini ya teman-teman. Ini untuk yang positif, jadi yang positif itu satu jalur dengan output. Kemudian untuk negatifnya ada di sebelah sini di kaki emitter ya. Untuk input supply-nya memakai tegangan 3,7 volt ya teman-teman. Memakai menggunakan baterai HP ya teman-teman, ataupun baterai sejenisnya yang bisa menggunakan baterai lain ya. Yang penting untuk tegangannya 3,7 volt ya teman-teman. Ya, di sini saya memakai lampu yang 5 watt ya teman-teman. Ini lampu yang biasa, yang bukan berdriver ya. Langsung saya coba ini untuk negatif sama ini positif. Nah, seperti itu teman-teman hasilnya. Ini lumayan cukup terang ya teman-teman. Ini sangat pas sekali, sangat cocok buat buat penerangan, terutama di musim sekarang ini, musim hujan, sering banget mati lampu ya. Rangkaiannya sederhana dan mudah banget buat kalian yang pemula. Skema ini sangat cocok sekali ya teman-teman. Hasilnya pun cukup terang ini ya teman-teman, dengan lampu 5 watt. Oke, cukup sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Buat yang mungkin belum paham bisa tanya di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.